aku berjalan dan datang ke laut ini. Dari pantai, aku menatap ke arah laut. Aku tidak tahu apakah aku sedang merasakan ombak, diterpa derunya angin, apakah itu laut atau angin, atau malah harapan dan keputusasaan. Apakah nyata atau fana adalah hal yang sama dengan nama berbeda. Semua dari pikiranku yang tak terarah. Sebenarnya, apa tujuan dari kehidupan sementara ini? Ini adalah cerita dari laut untuk memaknai diri sendiri. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Perjalanan ini akan dimulai dari pantai yang menjadi primadona oleh wisatawan, sekaligus pantai pertama di sepanjang jalur lintas selatan, yaitu Pantai Goa Cina. Sisi lain Pantai Goa Cina tidak terlepas dari sejarah dinamakannya Pantai Goa Cina. Pesona birunya air laut dan pasir putih adalah daya tarik utamanya. Berjalan di pinggir pantai dengan suasana asri, pohon-pohon nampak berjajar rapi, mampu meneduhkan setiap wisatawan yang datang ke sini. Menjelajahi pantai Malang Selatan akan terus berlanjut. Cerita dari pantai terakhir ini bukanlah akhir dari segalanya, dan memutuskan untuk pergi menyusuri pantai Mudel. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without. Sebuah batu besar di tengah pantai adalah salah satu keunikan pantai Mudel, menjadikan tempat ini semakin ramai dikunjungi. Disambut oleh pasir lembut berwarna putih, deru angin, batu-batu karang, serta laut yang terhampar luas, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Batuan karang yang berjajar di bibir pantai, sebaik mungkin kami jelajahi setiap sisinya. Mengabadikan setiap momen yang akan dikenang sebelum matahari tenggelam.
Dari awal cerita hingga akhir, hanya ada satu jawabannya. Sekarang bagi aku, hanya untukku, dan yang aku butuhkan untuk diriku sendiri. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December.